Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Luar biasa pada siang hari ini. Tidak lupa mengucapkan selamat untuk Mbak Hori Ika Krisdayanti yang pada siang hari ini bertanding melawan Mas Risa Haji Surya Atmaja. Masuk bertanding. Akhirnya kok begini ya bertanding. Begini ada arena dan juara. Risa Haji Surya Atmaja di rumahnya mungkin-mungkin dados keluarga yang sakinah mawaddah lan warahmah warahmah. Amin. Kalau pidato momongan si putra soleh putri solehah Allahumma. Amin. Migunani tumrap nusa bangsa lan agama Allahumma. Luar biasa Mas Gembel. Nggih, Wanda. Lah, Mbak Kori didandani ketok cantik dan menawan. Nah, Mas Risa Aji juga kelihatan keren, ganteng, tampan dan juga bagus. Nah. Luar biasa mantune Pak Darsono. Di samping siang hari ini hajatannya pernikahan, Pak Sudarsono juga punya hajatan lain. Hajatan apa? Memperingati lahirnya Wetung. Ayo, ngarep. Bisa, kakek rukun gondolnya saiki. Sugih ora kaya Pak Darsono. Kok sakit Pak Ida? Ora mung nganten sing didandani, ora mung among tamu sing diklambeni. Apa wae? Nanti kowe pelan ya diklambeni. Oh, kowe pengen kita ambil rumah sawu kaya luar biasa Pak Sudarsono iki kiai hebat. Kiai hebat. Aku nyekseni dhewe mlebu ning daleme. Heeh. Wong iki kenalane akeh, wong iki sedulure akeh. Ora kaya Pak Darsono. Omah ngarep kowe ngerti. Omah ngarep beras, gula, kopi, teh, rokok tumpuk-tumpuk tenan. Kowe pertandake bentane iku gerak semangat. Heeh. Iki lagi omah ngarep durung omah tengah. Omah sing tengah beras, teh, kubis, sayuran, wortel, tomat, lombok, tumpuk-tumpuk. Wah, iya. Pak Darsono. Ini lagi rumah tengah. Rumah tengah. Urung jedinge. Jedinge apa? Gumbal tumpuk-tumpuk. Urung sempat nyuci. Dalamnya hebat. Luar biasa. Bangunannya minimalis, lantainya juga hebat. Sayangnya sih tak apa? Jadinya nenek cidume. Ini rumah saku kemarin yuk bisa ngomongin pipis yang jeruk bingung gue cidu gak enak. Nah aku yuk malah ngomong yuk ngomong akhirnya berkesih tak celup nih. Kau rasa nenek ngomong aku biasanya nenek banyu dong. Aku kira bareng yuk nganggu obat. Obat apa? Obat abis nongin aja, wis kena kese dewe biasanya mbak tutul-tutul nanti. Alhamdulillah, tamu siang hari ini luar biasa. Karena kan apa itu prasmanan. Jadi makan jalan, tamu bukan jenak jadi penelenggan. Tapi ya alhamdulillah, bakuni pun derek terdungo. Wong dadi manten itu sepisan kanggo selawase. Wong dadi manten itu netepi sunahe Kanjeng Nabi, netepi sunahe Rasulullah, diniati dengan ibadah. Niate ibadah, insya Allah barokah, sakinah, mawaddah lan warahmah Allahumma. Amin. Suka mundur benda. Alhamdulillah benda. Ibu, benda. Benda saya kalau lemong aja. Ibu saya kira aja. Ayam je. Hebat. Benda jilbabnya akan capek lagi pelantai. Lagi apa? Berubah lagi. Ibu, benda cantik kalau kacau motor. Tak. Pak, mau siap, bu. Pak, berose ayam tutup gelas. Rumah saya tu. Oh, mau buat lorong itu pak. Ada orang nasi gotas di sini apa orang dah? Paling di sini jajan ini. Orang rumah sama. Dalam ini mulai. Tapi luar biasa mas Jelek. Oke Pak Ido. Ini ada sedikit pengumuman dari tuan rumah. Bagi bapak ibu tamu dan semuanya yang pada siang hari ini sudah selesai makan. Selesai minum. Hiburan ya. Dan juga selesai berfoto dengan teman-teman berdua. Kalau nanti pulang mendapatkan snack dengan warna hijau. Snack dengan warna hijau, tolong nanti kalau jajannya sudah habis, bungkusnya jangan dibuang dulu. Oh, iya. Karena di bawah kardus ada nomor yang nanti mau diundi.
Saluar biasa ini. Luar biasa. Itu kedusnya itu. Oh iya iya. Kedus itu kayak bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya industri. Kok iso ya? Ini itu dalam. Dus itu kedus. Nah. Tri itu telu. Jadi jerone kedus jajane cacahe telu. Wong berarti rumah aku apa yang buat itu ngomong luwe ora yo lah kok. Luar biasa. Manten iki luwih sewu Mas Gembleng. Pripun Pak Dok? Manten iku nek Mbak Kori iku nek cara ketoprak. Nggih. Manten nek cara ketoprak ibaraté kaya panji asmara bangun. Panji asmara bangun karo Dewi Sekar Taji. Mas Risa Aji kuwi panji asmara bangun, Mbak Kori Ika kuwi Dewi Sekar Taji. Asmara bangun Dewi Sekar Taji. Apa ta tegese panji asmara bangun? Panji asmara bangun. Panji kuwi jenenge pusaka. Pusaka. Asmara kuwi katresnan. Katresnan. Bangun kuwi tani. Dadi pusaka nek dilus-lus iso tani. Jenenge panji asmara bangun. Nek manten wedok, manten putri Dewi Sekar Taji. Dewi Sekar Taji. Dewi kuwi wong wedok. Sekar kuwi kembang, Taji entuk. Dadi wong wedok sing kayae jaluk dientuk. Nek aku yo pesen Mas Manten, nek ngentuk aja sak wayah-wayah, aku tau ngentuk pisan. Monggo kuburan Cina kono tempu keri yo. Monggo buru gedhake saged dibeto langsung, insyaallah sampai mendhet gedhang iki mulih langsung saged rapi. Wis rapi mung rapi. Lah kok bojomu kae kacamata malah kodok erok. Para tuamu gua kacamata iki rupane ya kok pitok. Ora pantes lha iki. Luar biasa ini Bapak Ibu yang rawuh. Ini adalah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru itu pekerjaan yang paling mulia. Pahlawan guru itu adalah pahlawan transparan jasa. Oh, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Enak guru sempat tak gedingi aku guru TK kok iso ya? Aku mau rabi karo guru TK moh aku lainnya apa? Angel rosok angel aku rabi karo guru TK itu telung sasi pegatan sebabnya apa ada ini terlalu judes ora wanine wolana ora ora iso nyirip duit ora apa? Telung sasi boyok pegel lho kok iso? Tapi apa-apa ayo ya kemarin diulangi lagi ayo diulangi lagi tegasnya itu rakuin yang ulang kapal itu apa rung iso aku kan ulangi kan belajar menang aku gak ngerti ya ibu guru selamat ya cengalu ibu luar biasa ini kayak biayi ini orang hebat biayi berbudi bawa laksono kenalannya banyak gak mungkin tamu yang apa itu melimpah rumah terus itu lagi banyak penjenane kagungan kerso meniko namun gondeli tiga perkawis apa kui S L G S tegese sambang L layak C jagung tadi kelihatannya menjadi pun Pak Sinten ini baru sudah sama sudah seorang seneng sambang seneng layak seneng jagung tegese seneng sambang ini seneng dunan nenggone konco seneng nilai konco ngeraketake silaturahmi ngeraketake seduluran ayo ngeraketake silaturahmi itu nyedake rezeki ngedoke bala nah layak umpama ana tangga teparo kanca sing nandang kesusahan, dhewe cepet-cepet nulungi apa ngekeki solusi piye ampleh dadi lan kepenake. Cocok. Lah nek ngomong-ngomong masalah nelayan, aku iki termasuk dadi seorang pelayat teladan. Lho, kok nek daerahku aku entuk predikat pelayat teladan. Apa ora ndak kok grelek wong mati, aku mesti budal nelayan sik dhewe. Mesti budal dhewe sik dhewe. Nek wong mati, nelayan sik dhewe. Lah nek kene wong mati, golek kok mati kok digoleki ora kan ora tuwamu tak pateni jagok tegese ya kaya awan ngene iki ana kanca ana sing ngundang jagok dhek iki sregep anggone jagok ya artinya simbiosis mutualisme saling mengkaitkan antara yang satu dengan yang lain ini luar biasa lho Mas Gembleng wah mantene kelihatan cantik tenang iki pasti dari sono piyaine kan pundi iki lho Pak ikan menika
hebat piyayi nek besus ngagem busana rimo cak iki ademi kejawen ya ketok munggung ketok pantes ketok diblangkon ketok ganteng gawe menapa menika bersikap agemanipun merah muda jari ipun jari prodo jari iki prodo kawis tinggal prabu perbawani anak Sudarsono hebat merah tegese abang abang tegese aku bangga siang hari ini bisa sowan teng daleme Pak Sudarsono menghibur bapak ibu tamu undangan sing rawuh bapak tamu ibu tamu ana sing ngangge jilbab ireng tegese iri dengki ora pareng yo aja sok kulino milik barangkan melok selak kesusu muluk gak iya jauh di bobo irang kiri dengki orang parang apa ini? Sangga hijau ini biru saking ake poro tamu mantene bingung gulai gonturu lu si cepai kamar dewe ya rumah isi kalau ake kamar isinya gula beras kuning tegese rumah kuah kanti mening kuah murid aja nanti uripe keregetan marang jelantai kanop son rumahku kanti mening ijo iki yo jodohmu wis dadi jodohne antarane Mas Risan karo Mbak Kori membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah sifat ini apa? putih ini tegese bersih utawa suci suci tegese susune sama si ngomong ngamu disaruh susu besar cinta tegese diadai panci disuguhke kanggo prasmanan bapak ibu sing rawuh 4 sehat 5 sempurna njenengan kondur pak monggo katulan jaro wonten mriku komplit wonten sone wonten tongseng wah iki panganan sing paling berbahaya apa? Tong karo sek kosong tong karo sek kok berbahaya itu panganan enak loh kosong ini makan tong karo sek pra remuk tegese ini tong sek ini masakan udara selontong sate juga ada biskuit juga ada bakso juga ada nasi pecel juga ada nasi pecel adalah makanan khas dari Madiun nek urung mangan sego pecel ibaratnya kaya urung dolan ning Madiun silakan bapak-bapak langsung sehabis foto bisa langsung menuju ke tempat dahar unjungan di sambung sama to longgan dan disketo lumantar campur sari elektron apa mas ini? Elektron oh bila Amerta oh sampah nama terus Pak Ewah dan sebenarnya penyanyi ini luar biasa Amerta cari pemain ayu asun ayu ini loh yang nak cari penyanyi terus tak boleh sedikit itu jelas kok yang sebabnya orang iso neteng wi ana paribasan padha apa mangko ana cendhele tegese tetoke wedok ana mekungunge iki basa monggo oh katuran dahar langsung kenawan monggo nuwun sewu Mas Dito nggih iki penyanyi tak langsung bumeta kalih beto kowe kumentar monggo ala nek tulis salib bisa dibaca lho iya penyanyi si Ciki luar biasa pak itu nah ini ini kok ngendikannya mbak Betty ini kok baci terus mas aslinya saat ini kok mbak pun batu operasi operasi kelamin terus ya pun tulis dari akan juga tundur entah terlalu dikonduh Terlalu kurutok. Kuenya dipesan karo dokter ya. Mbak, ini nanti kalau pulang jangan sampai kena air. Terus? Lah bosong mulai ini kok danan. Lah kok tunggu. Nah, kayak capar rumah.